这让被玄灵宗使者的气势十分抢手。南哥，南爷，淬体五重，不对，他还领悟了刀意。秦家人都是一群垃圾。大家，大家！ Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah melihat Chinan yang terus berlatih agar bisa segera menjadi kuat. Karena keesokan harinya akan diadakan ujian kompetisi menjadi murid Sekte Xuanling. Sekian lama berlatih pada akhirnya dia berhasil meningkatkan kekuatannya. Di tempat lain dua orang utusan dari Sekte Xuanling sudah menunggunya di suatu tempat penyeleksian murid. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Seorang wanita dan juga seorang praktisi pria yang menjadi utusan dari Sekte Xuanling berhenti dari caturnya. Pasukan dari keluarga Pang juga telah ada di sana dan langsung dipimpin oleh patriark keluarga Pang yaitu Pang Li. Di sana juga ada jenius terbaik keluarga Pang yaitu Pang Rulong. Selain itu beberapa anggota keluarga Pang yang akan mengikuti ujian seleksi menjadi murid Sekte Xuanling telah bersiap. Pang Rulong dengan sombong berkata bahwa untuk menghadapi mereka semua sangatlah mudah. Di sisi lain pasukan dari keluarga Qin juga telah hadir di sana yang dipimpin langsung oleh patriark keluarga Qin dan juga Qin Tieba. Chinan menghadap kepada sang ayah dan dia berkata bahwa dia telah siap untuk mengikuti kompetisi ini. Chinan juga melihat kandidat yang akan menjadi pesaing terkuatnya yaitu Pang Rulong. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan Pang Rulong benar-benar sangat kuat namun dia tidak takut kepadanya. Namun ketika Chinan melihat ke atas di sana ada dua orang praktisi kuat yang merupakan utusan dari Sekte Xuanling. Dia sangat terkejut karena dapat merasakan bahwa kekuatan mereka berdua benar-benar sangat kuat bahkan melebihi ayahnya sendiri yaitu Qin Tian. Terlebih lagi si praktisi wanita jauh lebih kuat lagi. Si praktisi wanita secara tiba-tiba langsung menatap kepada Chinan dan sepertinya si praktisi wanita sedikit tertarik kepada Chinan yang lumayan sangat kuat. Chinan yang ditatap dia semakin merasakan bahwa kekuatan wanita tersebut benar-benar sangat kuat dan baru kali ini dia melihat orang kuat seperti itu. Chinan yang sedikit gemetar akibat menatap si praktisi wanita terlihat oleh Xiao Qing yang menjadi pelayannya. Xiao Qing kemudian bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepada tuan muda Chinan. Namun Chinan tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Xiao Qing. Beberapa saat kemudian Pang Li dan seluruh keluarga Pang lainnya memberi hormat kepada dua utusan dari Sekte Xuanling. Setelah itu keluarga Qin yang dipimpin oleh Qin Tian juga segera memberi hormat kepada mereka berdua. Qin Tieba kemudian maju dan berkata kepada dua utusan dari Sekte Xuanling. Setelah ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh mereka semua? Si praktisi pria utusan dari Sekte Xuanling memerintahkan kepada mereka semua untuk segera memulai kompetisi ujian masuk Sekte Xuanling. Seorang tetua kemudian maju dan berkata bahwa ujian pemilihan murid secara resmi telah dimulai. Tetua segera mengeluarkan banyak sekali undian untuk dipersilahkan kepada para murid yang ingin mengikuti kompetisi ini untuk segera mengambilnya. Qin Changkong, Pang Rulong, dan yang lainnya segera mengambil undian untuk pertarungan mereka. Qin Tian kemudian bertanya kepada anaknya undian nomor berapakah yang didapatkan oleh Chinan. Chinan menjawab bahwa dia mendapatkan undian nomor 1 dan sepertinya dialah yang harus pertama memasuki arena. Xiao Qing sangat percaya kepada tuannya bahwa Chinan akan menjadi juara dalam kompetisi ini. Tidak lama setelah itu, tetua mengumumkan bahwa pertarungan pertama adalah undian nomor 1 melawan undian nomor 20.
Dengan semangat, Qin Xiao memasuki arena dan dia yakin bahwa dia akan memenangkan pertarungan ini. Dia berkata bahwa dia tidak takut kepada siapapun. Bahkan ketika dia sebelumnya di pegunungan Longhu mendapat bahaya besar, dia bisa selamat dengan mudah. Namun ketika berbalik, dia sangat terkejut dan ketakutan. Karena ternyata geng yang akan menjadi lawannya dalam baku hantam di atas arena ini adalah Chinan yang berasal dari keluarganya sendiri. Seorang praktisi pria yang ada di atas memerintahkan mereka berdua untuk segera memulai pertarungan. Praktisi utusan dari sekte Xuanling tersebut memperkirakan bahwa pertarungan ini akan sangat membosankan. Karena dia mengetahui bahwa tidak ada seorang jenius pun yang berasal dari keluarga Qin. Qinan telah bersiap untuk menghadapi Qin Xiao. Sementara Qin Xiao yang ketakutan, dia berkata bahwa mereka berdua adalah satu keluarga. Jadi Qinan tidak boleh berbuat kejam atau kasar kepadanya. Qinan yang mendengar itu, dia berkata bahwa wajar saja jika dia berbuat kasar kepada Qin Xiao. Karena selama ini dia selalu membuat masalah dan selalu menyinggung Qinan. Selain itu, ketika di pegunungan Longhu, Qin Xiao telah kabur melarikan diri alias mengkhianatinya. Setelah itu, Qinan pun mengeluarkan pedangnya dan tiba-tiba energi spiritual yang sangat besar menggelegar di tengah-tengah arena. Sehingga membuat Qin Xiao terpental akibat terkena energi spiritual dari Qinan. Beberapa tetua yang ada di sana juga tidak menyangka ternyata kekuatan Qinan sekarang telah jauh meningkat lagi menjadi semakin kuat. Bahkan praktisi pria utusan sekte Xuanling juga sangat terkejut karena Qinan sudah berada di ranah body tempering tingkat 5. Selain itu, dia juga mengerti ilmu atau teknik seni bela diri pedang. Dia tidak menyangka ternyata keluarga Qin memiliki seorang pemuda yang sangat jenius. Namun dia sedikit tidak mengerti kenapa Patriark Pangli tidak pernah memberitahukannya tentang ini. Praktisi utusan sekte Xuanling tersebut sangat kesal ketika melihat ada seorang jenius yang muncul dari keluarga Qin. Padahal seharusnya geng dia adalah menjadi seorang juri yang tidak perlu kesal jika ada jenius muncul dari keluarga manapun. Bahkan seharusnya dia sangat gembira karena akan menemukan jenius berbakat untuk nantinya menjadi murid sekte Xuanling. Pangli juga tidak menyangka ternyata Qinan yang dikiranya sampah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Qin Xiao yang sudah sangat soak, dia pun langsung menyerah. Dia memohon kepada Qinan agar tidak menyakitinya. Qinan memerintahkan Qin Xiao untuk segera keluar saja dari atas arena dan dia berjanji tidak akan menyakitinya. Qin Xiao yang mendengar itu, dia sangat gembira dan kemudian menggulitikan tubuhnya keluar dari arena. Qin Changkong yang melihat itu, dia sangat kesal karena Qin Xiao tidak mampu menjegal sedikitpun Qinan. Bahkan dia tidak bertarung dan malah ketakutan lalu keluar dari atas arena. Qin Changkong sangat pede bahwa sebenarnya keluarga Qin hanya membutuhkan orang-orang jenius seperti dirinya. Sementara itu di sisi lain, Pang Rulong menganggap sepele kekuatan ilmu pedang yang dimiliki oleh Qinan. Dia tidak takut sedikitpun kepada jenius dari keluarga Qin seperti Qinan. Tetua kemudian mengumumkan bahwa pertarungan pertama dimenangkan oleh MC kita Qinan. Xiao Qing kemudian memuji bakat yang dimiliki oleh tuan mudanya yang menurutnya sekarang Qinan sangat kuat dan gagah. Setelah itu pertarungan dilanjutkan lagi dan beberapa orang murid telah bertarung satu sama lain. Beberapa dari mereka juga harus menderita kekalahan dan tidak lulus menjadi murid sekte Xuanling. Singkat cerita, setelah sekian lama bertarung akhirnya jenius dari keluarga Pang yaitu Pang Rulong memasuki arena seni bela diri. Dia berhadapan dengan seorang pemuda yang berasal dari keluarga Qin. Pang Rulong berkata bahwa semua murid yang berasal dari keluarga Qin hanyalah sampah dan tidak mampu untuk bersaing dengannya. Pang Rulong mengeluarkan energi kekuatannya dan tiba-tiba membuat murid yang berasal dari keluarga Qin tertekan dan tidak bisa bergerak. Beberapa saat murid yang berasal dari keluarga Qin mengeluarkan dua buah perisai untuk melindungi dirinya. Pang Rulong yang melihat itu, dia hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa pertahanan murid dari keluarga Qin benar-benar sangat lemah. Pang Rulong sedikit menaikkan lagi kekuatan energi spiritualnya dan mampu menghancurkan kedua perisai dan membuat si pemuda terkapar. Pada akhirnya si pemuda kalah karena tidak bisa bergerak lagi dan kaki Pang Rulong menginjak ke lapa pemuda tersebut.
Beberapa saat kemudian Pang Rulong menendang si pemuda hingga terlempar keluar dari arena dan menubruk tembok pembatas hingga hancur. Melihat itu, beberapa tetua dari keluarga Chin sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Pang Rulong akan melakukan hal kejam seperti itu. Bahkan Chin Changkong berkata bahwa Pang Rulong telah melakukan pelanggaran karena bersikap sangat kejam kepada orang yang telah kalah. Namun Pang Rulong yang mendengar perkataan tersebut, dia hanya tersenyum tipis. Dia berkata bahwa wajar saja dia bersikap kejam kepadanya karena dia tidak memenuhi syarat untuk melawannya dan sangat lemah. Karena yang lemah pasti akan dimakan oleh yang kuat. Mendengar itu, para tetua dan para murid yang berasal dari keluarga Chin nampak sangat kesal dan marah dengan ucapan dari Pang Rulong. Karena dia menganggap sepele semua anggota keluarga Chin. Chin Tian kemudian menanyakan tentang kelakuan anaknya ini kepada Pang Li. Namun si Pang Li malah menganggap bahwa itu adalah hal yang lumrah atau biasa saja. Tidak lama setelah itu, praktisi pria utusan Sekte Xuan Ling malah membenarkan kelakuan Pang Rulong. Menurut dia, hal seperti itu sangat biasa di dunia seni bela diri. Mendengar ucapan tersebut, semua orang yang ada di sana tidak membahas lagi kelakuan Pang Rulong barusan. Praktisi wanita utusan Sekte Xuan Ling nampak sangat tertarik dan penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Chinan. Karena dia dapat merasakan bahwa kekuatan Chinan lebih kuat daripada praktisi lainnya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.